In progress. Selamat malam semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat semuanya. Senang sekali bisa ketemu. Perkenalkan saya Sandy dari Art Moments Jakarta. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian dari Museum of Toys, dari Meta Rupa, dan seniman-seniman Museum of Toys yang diundang malam ini. Agenda kita hari ini ada dua. Sebenarnya kita ingin sharing bagaimana sih minting NFT menggunakan platform Tezos, dan juga kita ingin mengumumkan bahwa kita ada kompetisi NFT Art Prize Moments. Jadi sebagai program dari Art Moments Jakarta Online 2, kita mengadakan pertandingan atau kompetisi NFT pertama di Asia. Di Asia ya. Jadi Indonesia yang pertama, dan seniman-seniman Indonesia ini kita ingin meningkatkan buat teman-teman dari MOT, selain respon di mainan, kita juga ingin sharing bagaimana ini bisa mulai belajar mengenai minting di NFT menggunakan platform Tezos. Dari MOT kita ada Bro Ando. Hey Bro. Good Halo. To see you. Yeah. Nah, saya bagus gak ya? Suaranya lumayan bagus. Ini lagi ada di mobil ya. Ya, nanti setelah kita akan minta sambutan dari Bro Ando, kita akan masuk ke Bro Ruan untuk menjelaskan bagaimana minting menggunakan platform Tezos, dan juga untuk cara mengikuti kompetisinya. Oke, dan setelah itu baru ada sesi tanya jawab. Buat yang ingin bertanya, silakan menggunakan chat. Kita minta semuanya di mute. Besides that, kita bisa langsung segera mulai. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan lanjut ke Bro Ando. Silakan. Thank you, Pak Sandi, waktunya. Dan thank you juga, teman-teman. Di sini saya ada lihat yang beberapa yang saya kenal, ya, Kong Andri, ada EBB, hai semuanya. Guys, sebenarnya saya juga masih belajar sekali soal NFT ini, gitu. Nah, kemarin pas kita ada kesempatan untuk mengadakan offline event bersama Art Moment di Art One, saya ngobrol sama Pak Sandy gitu, dan kebetulan di situ ada teman-teman dari Meta Rupa ya, ada instalasinya gitu. Ah, ini ada NFT nih, mainnya di Tezos, dan ini sangat-sangat menarik gitu, karena sebetulnya saya juga lagi ongoing pengen bikin project-project NFT gitu ya, tapi kan mau startnya di mana? Nah, mungkin dari beberapa dari teman-teman di sini yang berkolaborasi dengan Museum of Toys di Muka Tembok sudah start duluan malah gitu. Nah, saya kemarin minta tolong Desi dan Anna untuk ayo yuk coba yuk kita ajak yuk teman-teman semua dari kolaborator Museum of Toys. Kayaknya seru nih kalau misalnya memang ada kesempatan bagi mereka mungkin yang belum tahu, yang mungkin sudah tahu pun juga nggak apa-apa. Yuk kita coba yuk dengar sama-sama dari Meta Rupa bagaimana apa sih sebenarnya NFT, bagaimana sih cara mintingnya dan lain sebagainya. Nah, kebetulan Pak Sandi tadi sempat mention ya kalau misalnya memang lagi sedang ada kompetisi NFT nih. Jadi ayo coba yuk kita lihat yuk seberapa jauh sebenarnya NFT ini bisa ditarik Pak pada malam hari ini gitu. Thank you ya Pak Sandi ya, dan teman-teman semuanya, salam kenal ya, semuanya. Ya. Saya rasa bakalan seru deh. Baik, terima kasih banyak Bro Ando atas welcoming-nya. Oke, sekarang saya akan persilakan untuk Bro Ruan menyampaikan, mulai deh sesinya ya. Mulai sesi mengenai Tezos, apa itu Tezos, kenapa perlu mintik di Tezos, caranya gimana, dan lain-lain, baru mengenai kompetisinya. The floor is yours ya, silakan. Terima kasih, Mas Andy. Selamat malam semuanya, nama saya Ruan, saya salah satu founding members dari Meta Rupa. Buat yang tidak tahu, Meta Rupa itu komunitas Indonesia NFT pertama yang masuk meluncur ke dalam dunia metaverse. Dan kami goalnya cuma satu, untuk onboard sebanyak seniman mungkin, terutama dari Indonesia, untuk masuk ke dunia NFT. Ya, jadi mungkin sebelum saya mulai caranya gimana, saya jelasin dulu sedikit soal NFT, supaya mungkin teman-teman bisa ngerti kenapa pasti semua sudah dengar NFT itu udah laku jutaan dolar, atau ribuan dolar, puluhan ribuan dolar, dan bahkan dari Indonesia sendiri udah laku ratusan ribu dolar. Ya,
Kemarin kita launching collectible dengan 80 seniman, 78 seniman dari Indonesia. Terus penghasilannya di atas 1M. Jadi NFT ini benar-benar sesuatu yang bisa mengubah cara pikir ya buat saya dan pemasukan seniman ya. Karena dari dulu kita mungkin ada pemikiran seniman, mau seniman apapun, rata-rata miskin, kecuali beberapa yang prestige. Tapi NFT sekarang memberi kita kesempatan untuk menunjukkan karya kita kepada dunia. Dan sedikit beda dengan platform digital, kenapa? Karena NFT itu adalah non-fungible token. Nah, non-fungible token itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya pada dasarnya NFT itu adalah transaksi kripto. Transaksi kripto yang terdiri di atas blockchain. Nah, kenapa itu penting? Karena kripto itu decentralized. Artinya apa? Artinya tidak ada satu institusi yang kuasai, tidak ada satu perusahaan yang kuasai. Jadi kalau misalnya saya minting sesuatu di blockchain Ethereum atau Tezos, itu tidak ada yang bisa turunkan karya saya atau tidak ada yang bisa nge-sensor karya saya. Cukup serem juga ya, nggak ada sensor. Mungkin saya kasih istilah contoh begini. Kalau misalnya saya upload karya saya ke Instagram, terus besok Facebook dan Instagram dan Meta sekarang namanya, shutdown, karya saya hilang. Kenapa? Karena server mereka juga hilang, juga jatuh. Tapi kalau saya upload ke dalam blockchain, misalnya besok website Hikatnang, seperti sekarang Hikatnang udah nggak ada lagi ya, crash atau misalnya discontinued, karya saya tetap aman di dalam blockchain. Selama masih ada satu komputer yang nyala yang memverifikasi blockchain itu, dia tetap nyala. Ya. Jadi hari ini saya mau fokus kepada blockchain Tezos karena kompetisi IMJ, NFT Art Prize Moments, itu di Tezos. Dan kita akan mulai dari nol, dari benar-benar mulai, nggak punya dompet Tezos, nggak tahu apa-apa soal NFT, sampai kita bisa minting NFT. Ya. Jadi ini step pertama. Dan buat teman-teman yang dengar cerita soal seniman Indonesia yang laku ribuan dolar, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu dolar, mereka tuh rata-rata mulainya di Tezos. Jadi walaupun mungkin karyanya tidak semahal ETH atau belum mahal Ethereum, ya bukan berarti kita anggap remeh. Ya. Ini langkah pertama. Dan banyak yang laku dari sini. Oke, jadi saya akan share screen. Tolong kabarin kalau kelihatannya. Taruhin di sini dan saya buka chat supaya bisa lihat chat teman-teman. Oke, sudah kelihatan semuanya layarnya? Kelihatan. Oke, mantap. Jadi untuk mulai NFT, hal pertama yang kita butuh karena NFT adalah sesuatu transaksi ya yang terjadi di atas blockchain. Kita butuh dompet dari blockchain itu. Nah, jadi karena kita pakai blockchain Tezos, kita butuh dompet atau rekening Tezos. Ya. Kita sebutnya wallet, Tezos wallet. Tapi sebenarnya mungkin kalian boleh pikirkan ini sebagai rekening. Jadi untuk tutorial ini, sebenarnya kita bisa pakai dua, tapi saya akan fokus ke yang satu ini, Kukai. Ya. Kalau kalian mau ikut, silahkan, ini tutorialnya kita santai-santai aja. Dan bahkan nanti kalau kalian ciptakan wallet Tezos kalian, dari MetaRupa kita bisa kirim dana supaya kalian bisa mulai minting. Karena transaksi butuh biaya transaksi. Ya. NFT itu transaksi yang kita catat di atas blockchain dan butuh biaya transaksi. Biaya transaksinya murah, cuma beberapa ribu rupiah, tapi dalam bentuk Tezos. Tezos itu koin dari Tezos blockchain. Ya. Dan supaya teman-teman tidak ribut masuk ke exchange seperti Indodax, atau Pintu, atau toko kripto, Binance, kita akan kirim Tezosnya gratis ke kalian. Tidak ada syarat apapun. Ya. Itu dari MetaRupa. Oke. Jadi ini website yang saya pakai. Tolong perhatikan website di mana kalian buka dompet ini. Karena harus resmi dari website ini. Banyak website scamming gitu ya, yang mau mengambil dana kalian. Oke, jadi saya buka Kukai.
dan saya akan di atas ini akan create new wallet, ya, saya ciptakan dompet baru, ya. Oke. Nah, di blockchain itu kita tidak memilih password kita sendiri. Kita dikasih password. Dan yang unik tentang blockchain itu blockchain tidak bisa diedit. Sekali kita membuat transaksi, transaksi itu tidak bisa dihapuskan, tidak bisa diedit, tidak bisa diutak-atik. Makanya blockchain itu terpercaya dan tidak dikuasai oleh institusi apapun. Jadi blockchain sangat-sangat terpercaya, semua transaksi yang terdiri di blockchain itu 100% transparan. Semua orang bisa lihat dana di dompet saya berapa, semua orang bisa lihat transaksi di dompet saya apa saja, tapi bedanya mereka tidak tahu ini dompet saya. Karena kalau kita buka rekening di bank tradisional, itu butuh 30 menit sampai 1 jam verifikasi identity dan lain-lain. Di sini cuma 5 menit. Oke? Jadi password kita ini, seed words. Ini step paling penting di blockchain. Ya. Jangan kalian kasih tunjuk seed phrase ini ke siapa-siapa, karena ini demo, saya akan kasih tunjuk. Tapi buat kalian yang akan membuat dompet, jangan kasih tunjuk seed phrase ini ke siapa-siapa. Setiap dompet, dompet seed phrase-nya beda. Jadi seed phrase saya ini. Oke. Saya copy dan saya akan tulis di, untuk sementara saya akan tulis di text edit. Saya buat besar dikit supaya kelihatan. Nah, oke. Okay. Jadi di sini kalau nggak salah ada 24 kata. Cukup banyak ya. Saya kecilin dulu di sini supaya kelihatan. Dan waktu kita klik next, dia akan tanya, oke, okay, kata 12 apa? Untuk verifikasi bahwa kita sudah catat seed phrase ini ya. Kata 12 itu setelah kata 11 client. Jadi saya cuma copy paste. Terus diulang kata 18, casual. Sekali lagi ini hanya untuk verifikasi, karena kalau kita hilang seed phrase, kita hilang akses ke dompet kita. Nggak ada yang bisa bantu. Ya. Ini purchase. Kata 19 setelah purchase, gadget. Kata 23 setelah make, itu usage. Dan kata 24 terakhir itu novel. Oke. Seed phrase saya sudah terverified. Saya klik next. Sekarang dia akan minta untuk password. Password itu supaya tidak gampang dihack, tapi tidak sepenting seed phrase. Ya. Seed phrase itu kata kunci buat akses dompet kita. Jadi misalnya komputer saya crash, dan saya mau buka di HP saya bisa. Saya tinggal buka browser, misalnya Chrome. Untuk ini saya pakai Firefox ya. Dan saya tinggal masukin seed phrase lagi. Habis itu dana saya semua kelihatan. Sekali lagi, kalau seed phrase-nya hilang, nggak ada yang bisa membantu kalian. Dana kalian hilang selama-lamanya. Jadi tolong ambil 5 menit, catat seed phrase-nya. Jangan di-screenshot, dicatat aja. Kenapa jangan di-screenshot? Karena kalau ada yang bisa lihat ini, mereka bisa curi semua dana kalian, dan nggak ada yang bisa bantu. Jadi supaya aman, aku catat di text edit, terus aku ganti urutannya. Contohnya, saya kasih contoh, saya ganti urutan kata kedua dengan kata pertama. Jadi seandainya hacker hack saya pun, dana saya aman. Dan saya tidak usah khawatir. Karena untuk mengakses wallet kita, seed phrase-nya tuh harus dalam urutan yang benar. Nah, saya baru ganti urutan saya, kata pertama dengan kata kedua. Ya, kalian boleh ganti urutan apa saja. Tapi ini aman. Hacker tidak akan bisa ngehack. Oke, okay. Sekarang saya pilih password. Saya catat password aja. Dan saya klik next. Passwordnya tidak match. Maaf, sekali lagi. Oke. Dan dia akan simpan password saya. Dan wallet Kukai itu browser-based. Jadi kalian bisa pakai di mobile pun. Oke, okay. Wallet saya sudah dicipta, sudah buka. Ini alamat dompet saya, alamat wallet saya. Jadi kalau saya mau minting karya, kalau saya mau minta dana, ini yang saya akan kasih, alamat ini yang mulai dengan TZ. Ini alamat yang saya akan kasih ke orang supaya mereka bisa cek rekening saya, karya saya apa saja, dana saya berapa dan lain-lain.
Nah, sekarang karena kita butuh dana untuk minting, saya akan kasih tunjuk caranya untuk masuk ke Discord Metarupa supaya kalian bisa dapat biaya minting, ya. Ini kita kasih duit gratis ya, guys. Jadi gampang sekali, tinggal buka metarupa.com. Dan di metarupa.com ada tombol di atas sini, join our Discord. Jadi kalau diklik, kalian akan buka ke Discord. Buat yang nggak tahu Discord itu apa, Discord itu satu aplikasi, ada di mobile juga, di iOS App Store dan di Google Play Store. Itu dulunya ya seperti Slack, lebih advance dari Telegram. Dan itu dipakai sekarang untuk membangun komunitas. Ya. Dulu komunitas gamers, sekarang komunitas NFT, dan bahkan dipakai banyak perusahaan. Ya. Jadi Discord ini di mana komunitas NFT itu terdiri. Jadi kalau kalian penasaran, kok nggak ada blog NFT, kabar NFT kok dikit banget, aku cara belajar soal NFT gimana mau masuk ke pasarnya, karena semua decentralized, kita ikut komunitas. Komunitas itu hal yang terpenting di dunia NFT, ya, karena dari sana kita bisa lihat collectibles. Saya masuk ke Discord Metarupa, dan di sebelah kiri ini saya bisa lihat channel-channel di Metarupa. Jadi saya akan masuk ke yang namanya Tezos Fountain. Tezos Fountain itu di mana seniman atau ya siapapun bisa mengirim alamat dompet mereka. Habis itu kita dari Metarupa akan kirim dana supaya kalian bisa minting. Jadi di sini saya catat alamat dompet saya yang terakhir, Ruang, ya. Nah, habis itu kalau kalian sudah catat di sana, setiap hari kita cek siapa aja yang catat. Ada teman kita Novi hari ini juga yang setiap hari kabarin saya berapa orang mau dana dari Metarupa. Jadi saya akan buka wallet Metarupa dan saya akan kirim dana ke dompet yang baru kita ciptakan. Ya. Jadi saya klik send. Dananya cuma 0,25 tezos, itu seperempat dari 1 tezos. 1 tezos 5 dolar kalau nggak salah. Berarti 1 dolar berapa, coba kita lihat. 1 dolar 25. Pas banget. Oke, saya klik confirm, dananya terkirim ke dompet yang kita ciptakan tadi. Saya buka di sini lagi. Yang tadi saya download tuh file yang bisa akses dompet kita dengan cara gampang. Itu saya download. Teman-teman juga boleh download, tapi nggak mesti. Ya. Oke. Jadi saya sudah kirim dananya, saya tinggal tunggu, sekarang masih nol. Kalau belum muncul, refresh aja dulu atau tunggu bentar. Dan tada, sudah muncul. 0,25 tes, yaitu kira-kira 1 dolar 25 sen di US dollar ya. Oke, sekarang saya punya dana. Sekarang saya mau minting. Jadi buat minting, karena Hiket Monk itu platform di mana kita minting, platform terbesar buat minting NFT di Tezos, sudah discontinued, kita akan pakai website yang namanya hik.af. Saya kirim linknya di chat. hik.af. Nah, di hik.af ini, dia sebenarnya juga bisa melihat NFT-NFT yang diminting dari Hiketnang. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau satu website shutdown, di dunia blockchain bukan berarti karya kalian hilang, ya, karya kalian semua aman di blockchain. Jadi website baru buka, dia baca informasi yang sama dari blockchain dan karya kalian muncul di sana, sesimpel itu. Oke, kalau sudah buka hik.af, di atas sebelah kanan sini, maaf sedikit kecil, ada menu dan kita akan klik sync account. Waktu kita klik sync account, dia akan tanya, kalian pakai dompet apa buat transaksi? Nah, kita pakainya Kukai. Jadi di sini ada tertulis Kukai Wallet. Saat kita klik, dia akan minta konfirmasi dari Kukai Wallet. Jadi kita harus balik ke tab Kukai. Ya, tadi Kukainya jangan ditutup. Dan dia akan minta konfirmasi dari dompet ini. Tunggu bentar, maaf internet saya buat ini.
Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh chat juga ya. Tinggal di chat. Nah, kalau misalnya ada yang pakai Tempo Wallet, itu nggak apa-apa. Tempo Wallet juga bisa dipakai. Ada juga Galleon Wallet buat desktop, itu juga boleh dipakai. Kalau misalnya dia agak lama, kalian tinggal refresh ya. Jadi saya refresh page. Karena ini platformnya masih baru, tapi ini yang paling mirip tiket, makanya kita pakai ini. Dan biaya mintingnya juga murah. Nah, ini wallet-wallet yang kalian bisa pakai. Ada mobile wallet juga, AirGap, terus Kuka yang kita pakai sekarang. Galleon itu aman banget kalau pakai komputer atau Tempo. Oke. Sekarang dia buka, dibuka wallet. Dan dia akan bilang di sini, pairing complete, waiting for permission request. Ya. Jadi kalian bisa lihat, awaiting confirmation from Kukai Wallet di sini atas. Dan kalau kalian buka Kukai Wallet, ada yang catat ya. di sini kalian akan diminta untuk konfirmasi. Kenapa diminta untuk konfirmasi? Karena semua yang kita lakukan di blockchain itu butuh tanda tangan kita. Ya, butuh konfirmasi dari wallet kita. Makanya blockchain sangat terpercaya. Saya klik approve. Kalau sudah approve, sekarang dia sync. Dari mana kita tahu walletnya sudah sync? Kalau kita lihat di atas sini, ada alamat dompet kita. Mulainya dengan TZ1Y, terus berakhir dengan MMUA. Kalau kita cek alamat dompet kita, ya memang ini MMUA, ya, jadi benar. Oke, sekarang saya mau mint. Sangat gampang, saya klik di mint. Nah, kalau kita mint di kick.af, itu seperti kita upload ke satu website, ya. Jadi nggak begitu unfamiliar. Oh, by the way, ada yang bilang hiketmonk.art masih bisa nih, Kak. Itu bukan website hiketmonk resmi. Resminya hiketmonk.xyz. Hiketmonk.art itu ciptaan lain, tapi nggak apa-apa. Boleh di sana juga. Nah, sekarang kita lihat, kita mau upload karya kita, NFT kita, ya, untuk membuat NFT. Nah, di sini dia bilang semua file yang dia support. Jadi bisa PNG, JPEG, GIF, SVG, buat yang tahu SVG itu apa, MP4, WebM, pokoknya banyak sekali, PDF, bahkan HTML. Kenapa HTML? Itu bisa kalian upload karya generatif, atau bahkan website, atau code, yang orang bisa interaksi dengan itu. Ya. Nah, saya akan pilih salah satu karya saya. Jadi kita tinggal navigasi ke karya kita. Saya sudah siapin satu contoh. Dan saya akan pilih karya ini. Mungkin saya kasih tunjuk dulu ya. Nah, ini sebuah video generative pattern. Saya suka karya-karya yang generatif. Karena saya nggak bisa gambar. Jadi saya pakai program namanya Touch Designer. Saya masukin suara, terus keluarnya begini. Gambar hitam putih ya. Oke. Jadi saya masukin. Nah, sekarang dia minta you must provide a cover for multimedia objects. Jadi dia minta cover art. Nah, covernya boleh PNG, JPEG atau GIF. Jadi aku akan upload GIF-nya. GIF-nya seperti gini ya. Oke. Sekarang sebelum kita mint, kita harus klik di pensil yang kecil ini. Di pensil ini, kalau diklik, dia akan buka window seperti ini. Di sini dia akan minta nama dari NFT kita. Jadi saya akan tulis Resonance 24. Dan di sini kita bisa tulis description, sama aja kayak di Instagram ya. Jadi boleh sampai 5.000 kata. Tapi saya harap nggak sepanjang itu ya guys, kecuali misalnya kalian poet. Resonance 24, sample word. Dan habis itu dia akan minta tag,
Saya sarankan kasih nama seniman kalian sebagai tag supaya orang gampang carinya. Jadi buat saya ruang, terus dengan space, generative art, terus mungkin AMJ supaya kita bisa temukan juga, dan meta rupa. Oke, okay. Nah sekarang dia tanya editions-nya berapa? Editions itu apa sih, Ruan? Edition itu seperti kita buat sebuah ilustrasi, terus kita cetak limited edition-nya berapa? Jadi kalau edition-nya 24, ya itu limited edition cuma ada 24 edisi dari poster itu. Tapi kalau karya kalian seperti lukisan, lukisan kan cuma ada satu. Jadi mungkin edition kalian cuma satu. Kalau kalian musisi, ya 24 cetak dari satu album tuh dikit banget ya. Musisi rata-rata ribuan. Jadi di hik.af, kalau nggak salah, editions-nya bisa sampai 10 ribu. 10 ribu buat musisi nggak banyak. Karena kalau saya bilang ada album Glenn Fredly yang cuma ada 10 ribu CD, itu sedikit. Ya, jadi itu limited edition. Jadi ini sesuai dengan your art. Kalau misalnya edisinya, rata-rata edisinya lebih dikit, ya harganya lebih mahal. Buat ini saya akan buat 11 edisi. Dan sekarang dia tanya, royalties-nya berapa? Nah, salah satu alasan lain kenapa NFT banyak seniman lari ke sini, karena royalties-nya jelas. Jadi kalau saya minting ini, dan ada orang yang beli untuk $10, habis itu kolektor tersebut, dia menjual karya saya untuk $100, saya akan dapat royalties dari itu. Jadi kalau saya tulis 20%, saya akan dapat $20. Kalau habis itu kolektor B, kolektor yang kedua, dia beli dari kolektor A. Oh, sorry, ada yang ngeliat ya. Kalau kolektor B beli dari kolektor A, dan kolektor B menjual karya saya lagi, mungkin kali ini untuk $10,000, saya tetap dapat 20% dari harga itu. Ya. Jadi royalties ini sesuatu yang kita dapat selama-lamanya. Ya, kalian mulai mengerti kenapa seed phrase itu begitu penting ya. Karena kalau misalnya kita kehilangan dompet kita, terus 10 tahun kemudian kita masih dapat royalties buat NFT kita, ya kita harus sangat menjaga seed phrase kita. Oke, saya akan tulis 20%. Kalau sudah, klik close, dan kita akan klik di bawah sini, mint one object. Dia akan tulis, akan tertulis minting, dan di sini kita bisa lihat ada progress bar ya. Di bawah sini ada progress bar, lagi upload files. Nah, sekarang dia bilang, your wallet will ask for a confirmation. Please accept it. Sekali lagi saya harus balik ke Kukai Wallet, dan dia akan minta confirmation dari wallet saya. Jadi kita harus isi password yang kita sudah buat tadi. Saya klik confirm. Dan kalian bisa lihat setiap kali kita konfirmasi transaksi, dia akan minta biaya kecil. Fee-nya segini. Storage-nya begini. Saya klik confirm. Kalau sudah confirm, kita balik ke hik.af. Nah, di sini dia bilang unrecognized error. Kalau error nggak apa-apa, kalian tinggal minting lagi. Jadi di sini dia bilang error juga. Jadi nggak apa-apa, kita akan coba lagi. Bisa terjadi. Atau mungkin karena karya saya di atas 40 megabyte. Dan setahu saya Hiketang hanya bisa 40 megabyte. Jadi kita coba lagi. Kalau nggak bisa, berarti karya saya kegedean. Oke. Okay. Saya klik confirm. Nah, di sini kita bisa lihat
status transaksinya ya. Jadi saya tunggu dulu. Dan dia sedang mencatat transaksi ini ke blockchain Tezos. Jadi ada yang tanya, Kak, fee dan storage cost itu bedanya apa ya? Gas fee yang fee. Ya betul, jadi fee itu biaya transaksi, storage cost itu untuk menyimpan karya kita di platform tersebut. Karena karyanya tersimpan di IPFS. IPFS itu singkatan dari Interplanetary File Storage. Dan itu sistem penyimpanan data yang mirip LimeWire. Mirip apa namanya? Yang kita download film-film ilegal tuh peer-to-peer. Yang zaman dulu kita tuh ke LimeWire terus cari film yang ilegal, kita Pirate Bay, ya begitu. Torrent. Sistemnya tuh IPFS mirip Torrent. Kalau Torrent kan, kalau kita pikir sistemnya gimana, itu banyak orang yang simpen filenya ya. Terus kita dapat seed, dan akhirnya kita download file tersebut. IPFS seperti begitu, tapi semua anonim. Oke. Dia bilang sudah konfirmasi, jadi saya akan balik ke sini dan kita tunggu aja. Dan kita bisa lihat dia sudah confirm karena di sini dia bilang minted, ya. Jadi dia sudah sent dan sekarang minted. Nah kalau kita lihat nanti NFT kita juga akan muncul di dompet kita di bawah NFT and collectible stack. Tadi kita di sini. Kalau kita klik di sini, kita bisa lihat nanti NFT-nya. Cuma dia masih minting, ya. Ada yang tanya juga, Kak izin bertanya, apabila kita sudah publish karya dan ada buyer, bagaimana cara begitu? Karya kita terjual dan apakah Tezos-nya akan langsung masuk ke wallet kita? Jadi kalau setiap platform dia beda ya. Kalau misalnya kita minting di OpenSea, kalau karya kita terjual, kita dapat email. Karena OpenSea minta untuk email kita, ya. Cuma di kebanyakan platform Tezos dia tidak minta email kita. Jadi dananya akan langsung masuk ke dompet kita. Jadi seringkali terjadi di dunia NFT, kita tidur terus besoknya bangun terus ada dana masuk nih di rekening kita. Pasti ada karyaku yang terjual. Jadi biasanya kita tahu saat kita cek dompet kita yang tadinya misalnya nggak ada dana, tiba-tiba dananya berapa Tezos gitu, 1 Tezos, 10 Tezos. Itu karena karya kita sudah terjual. Dan kita nanti bisa cek di blockchain karya yang mana. Gitu. Oke, kita tunggu sambil nunggu bentar lagi. Ini kalian tunggu aja ya sampai dia bilang sudah done. Nggak apa-apa, agak lama. Karena koneksi internet saya juga di ruangan ini kurang bagus. Tapi mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kita hampir selesai proses ininya, mintingnya. Oke. Kalau batasan setiap karya di tiap platform itu hitungannya bagaimana ya? Beda-beda kah? Terus hitungannya pixel kah? Megabyte kah? Atau resolusi? Nah. Rata-rata mereka hitungnya megabyte. Jadi saya lihat platform yang paling eksklusif yang hanya bisa masuk dengan invitation waktu itu sempat sampai 100 megabyte, tapi sekarang dibatasin ke 50 megabyte. Saya belum cek lagi berapa, tapi rata-rata di 50 atau ke bawah. Cuma sekarang ya di Tezos di platform ini 40 megabyte atau ke bawah. Bagaimana kalau Tezosnya di top up sendiri? Bisa nggak? Bisa. Jadi kalau kalian mau top up Tezosnya, tinggal pakai exchange. Kalian bisa pakai Indodax atau toko kripto atau pintu atau ada satu lagi Luno kalau nggak salah namanya Luno atau Luna. Dan di sana kalian bisa top up Tezos sendiri. Jadi kalian menukar rupiah, kalian beli Tezos dengan rupiah, terus akan dapat Tezosnya.
dan nanti tinggal kirim Tezosnya ke alamat dompet kalian di Kuka. Begitu. Oke, di sini dia bilang error, tapi di sini dia bilang sudah. Jadi saya akan cek, ini dari website ya. Saya akan cek dengan klik di atas sini, dan saya akan klik di profile. Jadi saya akan ke profile saya. Dan kalau saya lihat bahwa objek saya sudah di-mint, karena saya bisa lihat karya saya di sini. Ya. Kalau kalian ragu, kalian cek ini aja dompet kalian. Kalau transaksinya di sini tercatat, berarti sudah di-mint. Blockchain tidak bisa bohong, ya. Blockchain transparan dan tidak bisa diedit, tidak bisa bohong. Oke, lebih mudah pintu toko kripto atau Binance. Aku sebenarnya jujur, aku pakai exchange dari luar karena saya WNA, jadi saya tidak bisa verifikasi dengan, ya mungkin bisa dengan kita saya ya, tapi saya pakai exchange dari luar. Jadi jujur saya nggak ada pengalaman, mungkin teman-teman yang ada pengalaman boleh boleh sharing. Cuma setahu saya Indodax sedikit mahal biaya transfer Tezosnya. Terus satu lagi, masih butuh penjelasan storage cost sama gas fee, itu menentukan berapa lama karya di market. Tidak. Sekali kita minting sesuatu, itu udah selama-lamanya di blockchain. Ya. Jadi walaupun marketnya tutup nih, karya kalian di-upload ke blockchain melewati market itu. Bukan berarti karya kalian di market itu. Karya kalian di blockchain. Karya NFT ini kena pajak juga nggak sih? Tidak. Karena blockchain, sekali lagi, tidak punya institusi manapun, itu teknologi. Kalian hanya kena pajak kalau kalian cairin Tezos kalian ke rupiah atau Ethereum kalian ke rupiah. Jadi saat kalian misalnya untung dari NFT, terus mau keluarin ke rupiah, kalian harus melewati exchange, pintu atau toko kripto atau Binance atau Indodax, dan di sana kalian akan kena pajak kalau gede. Ya, saya nggak tahu setiap exchange peraturannya beda-beda. Nah, jadi sekarang kita lanjut, kita udah minting karya kita, saya akan klik di sini, ya, di ini, kita udah minting tapi kita belum listing. Listing itu di mana kita menjual karya kita. Jadi minting itu kita seperti upload, listing itu kayak kita menjual. Nah di sini dia pakai kata sell. Nah tadi kita kan minting 11 edisi, berarti kita bisa jual 11 edisi. Tapi kita akan hanya jual 10 edisi, ya. Jadi saya akan klik sell. Dan dia akan tanya, kamu mau jual berapa edisi? Saya akan tulis 10. Terus dia tanya, harga satu edisi berapa? Jadi kalau saya tulis satu Tezos, yaitu kira-kira $5, Rp60.000, kalau semuanya kejual, berarti saya dapat 6 Tezos. Ya, berarti saya kalau semuanya kejual, saya dapat 10 Tezos. Ya, kira-kira Rp600.000 kalau semuanya kejual. Nah, kenapa saya jual 10 dan tidak 11? Karena untuk masuk kompetisi NFT Art Prize Moment, saya harus kirim satu edisi ke dompet NFT Art Moments, artmoments.tez. Nanti kita akan lakukan itu. Tapi pertama kita akan jual yang 10 ini dulu, ya. Jadi saya jual 10 edisi dari 11 untuk harga 1 Tezos. Saya klik confirm dan kalau teman-teman perhatikan dari tadi, next dia akan minta konfirmasi lagi dari dompet kita. Di atas sini kita bisa lihat. Jadi kalau kita buka dompet, sekarang dia tanya lagi, okay, apakah ini benar mau dijual? Ya, saya mau jual. Saya klik confirm. Tunggu aja sampai ini selesai. Ada yang tanya, Elizabeth. Oh, mungkin atasnya, sorry. AG. Cara nyairin Tezosnya gimana ya, Bang? Jadi
Nanti kalian dapat Tezos di dompet Tezos kalian. Ini dompet saya di Kukai yang saya baru ciptakan. Dari sini saya kirim ke exchange. Exchange itu istilahnya kayak money changer, money exchange. Kalau saya mau dapat US dollar, saya ke money exchange, saya kasih rupiah, dia kasih saya US dollar. Dan kalau saya mau dapat rupiah, saya kasih US dollar, saya dapat rupiah. Nah, kalau crypto exchange, kita kasih crypto, dia kasih kita rupiah. Kita kasih rupiah, dia kasih kita crypto. Ya. Jadi crypto exchange di Indonesia nanti saya catat, tapi ada empat yang besar. Binance, yaitu toko crypto. Terus ada Indodax, terus ada Pintu, dan satu lagi apa ya? Ada satu lagi saya lupa namanya. Nah oke, okay. Itu ada konfirmasi. Di sini kita bisa lihat bahwa 10 edisi dari karya saya tadi dikirim ke marketplace untuk dijual, ya. Itu kalau kita selling itu di dunia NFT disebut swap. Jadi kalau saya balik ke sini, dia bilang masih sibuk, tapi transaksinya udah terjadi. Jadi sebenarnya udah aman. Terus Elizabeth tadi tanya, Ruan, kalau karya kita sudah minting di tes, kita nggak bisa upload lagi di platform lain kah? Jadi sebenarnya itu melanggar etika NFT. Kalau kita upload sesuatu di, bahkan di marketplace satu, di marketplace A, kita nggak boleh lagi upload di marketplace B, gitu ya. Bukan seperti kita jual merchandise, misalnya kita upload di Tokopedia terus jual lagi di Shopee, bukan begitu. Di dunia NFT itu kalau kita minting sesuatu dan jual sesuatu di marketplace A, udah di itu aja. Nanti di marketplace B kita jual yang lain, yang mungkin beda style atau lebih mahal, lebih eksklusif. Ada yang tanya lagi, Ferdinand, sorry tadi sell swap, ya betul. Kalau kita selling di Tezos di Hikmah kita bilangnya swap. Terus ada yang tanya, Agus, Kak, untuk membuat collection sendiri, gas fee Tezos berapa ya? Dan apa pengaruh membuat collection? Sebenarnya tergantung marketplace-nya, Agus. Kalau di object.com, membuat collection 1 Tezos. Artinya itu 60 ribu rupiah kira-kira. Kalau di tempat seperti ini, di Hik.f, di marketplace ini, dia tuh setiap karya kita minting sendiri. Jadi harus bayar 0,2 Tezos setiap kali kita ini. Nah, di sini dia bilang error, tapi menurut saya tidak error. Jadi saya akan refresh. Itu salah website-nya ya, bukan salah blockchain-nya. Di sini dia bilang sudah kita sudah swapping 10 edisi dari karya saya. Jadi kalau saya cek di sini, dan benar, saya sudah bisa collect karya ini untuk 1 Tezos, harga yang tadi saya pasang. Dan di sini kita bisa lihat 10 edisi, 10 for sale. Berarti saya masih sisa 1 edisi ya. Oke, okay. Hal terakhir, untuk masuk ke kompetisi NFT Art Prize Moments, kita akan kirim 1 edisi ke artmoments.tez. Jadi kalau kita buka dompet Tezos kita, Hukai, di sini kita lihat ada tabs NFT Collectibles. Dan kalau saya klik di sini, ada Hiketnunk. Ini dari marketplace sana. Dan saya lihat ada 1 edisi, dia tulis 1 yang belum dijual, belum di listing. Jadi saya tinggal klik di sini. Nah, tadi awalnya saya bilang kan, NFT itu sebenarnya cuma transaksi kripto. Jadi NFT bisa dikirim ke dompet. Ya. Sama seperti kalau saya jelasin mungkin karya seni bisa dikirim ke rekening BCA. Jadi sekarang saya akan kirim karya ini ke dompet Art Moments. Saya klik send, dia akan tanya, kamu mau kirim berapa edisi? Jadi jumlahnya bukan Tezos lagi. Saya kirim 1 edisi, ya, 1 edisi dari NFT ini, bukan 1 Tezos ya. Terus dia akan tanya, kirimnya kemana? Nah, bukan Tezos address, tapi Tezos domains. Saya klik di Tezos domains, dan habis itu saya tulis artmoments.tez.
kita beli domain ini supaya gampang, saya catat di chat. Habis itu saya klik preview. Ya, kalau saya klik preview, dia akan tunggu bentar, dia akan cari alamatnya terkait dengan domain ini. Habis itu alamat dompet Tezos-nya akan muncul. Nah, alamatnya sudah muncul, saya klik preview, dan dia akan minta konfirmasi. Saya klik confirm. Dan dengan begitu, saya sudah submit karya saya ke kompetisi NFT Art Prize Moments. Ada pertanyaan lagi dari Hazwa. Ada kamus istilah di NFT nggak sih yang kita bisa tahu? Ada. Saya buka. Bentar. Saya lagi pikir. Website-nya apa? Kalau nggak salah ini saya kirim. Oke, maaf. Ini direkam buat yang pusing sama step-stepnya. Mungkin saya terlalu detail setiap step ya. Tapi nanti kalian bisa nonton balik supaya lebih jelas. Ini benar-benar saya dari nol sampai minting NFT dan bahkan kirim NFT saya ke artmoments.test. Itu dengan penjelasan yang sangat panjang saya, itu 40 menit total. Ya, berarti kalian bisa selesaikan ini dalam 30 menit. Oh ya, saya lupa infokan tema dari kompetisi ini. Kompetisi ini temanya time, waktu. Oke, mungkin teman-teman mau bertanya sambil saya cari apa? Ini saya kasih satu directory buat soal resource-resource NFT ya. Nah, jadi ini crypto terminology. Ini ada dari A sampai Z semua terminology NFT dan crypto dari Binance. Terima kasih Binance. Oke, saya sambil jawab pertanyaan ya. Mungkin saya stop share dulu. Oke, kita mulai dengan oke. Kalau dari Temple Wallet, samakah caranya untuk kirim NFT-nya? Sama, rata-rata sama. Jadi saya bisa demoin bentar kalau mau Mega, tapi sangat gampang sebenarnya. Thank you. Nanti lihat rekamannya. Oke. Kalau di hik.af, apakah bisa bikin satu collection atau harus minting satu persatu? Setahu saya harus minting satu persatu, tapi nggak apa-apa, itu pun collection, ya. Buat saya tuh collection, collection kecuali generatif itu nggak begitu berguna. Orang tuh pasti akan lihat alamat dompet kalian, itu brand kalian. Jadi kalau misalnya saya minting dengan alamat Tezos tersebut, orang akan lihat alamat Tezos itu. Mau ada 10 collection, satu collection. Mau nggak ada collection tapi semua karya disatuin, ya mereka sih nggak begitu peduli. Yang penting ada di satu alamat dompet yang sama. Kompetisi sampai kapan? Kompetisi deadline-nya 30 November. Kalian ada satu minggu. Ya, dan ini mungkin hanya butuh waktu setengah jam untuk nonton rekamannya. Kalau kirim karya ke artmoments.test, itu untuk apa Bang Ruan? Itu untuk submit karya kalian untuk masuk ke kompetisi. Kalau enggak, kalian tidak bisa masuk kompetisi. Kalau generative art, koleksi itu penting karena bisa tidak? Iya dan tidak, karena kalau misalnya kita seniman, kalau kita misalnya seniman generative art, misalnya saya ada satu seri ya, saya tinggal masukin seri itu, nama dari seri itu di tags. Jadi saat orang klik tags itu, serinya muncul semua. Jadi dengan begitu juga koleksi, ya sedikit beda dari dunia nyata gitu ya. Oke, sorry. Boleh tanya kenapa hik.f dibanding OpenSea? Mungkin OpenSea terlalu saturated. OpenSea tidak menerima blockchain Tezos, belum menerima. Mereka sudah mengumumkan awal tahun bahwa mereka akan menerima
Tezos, tapi mereka hanya menerima Ethereum, Polygon, dan beberapa blockchain lain, tapi belum Tezos. Tema untuk AMJ Competition itu time, waktu. Ya, cukup broad, jadi kalian boleh submit sesuatu yang terkait dengan time with your own interpretation. Karuan, apakah boleh submit karya yang sudah pernah di-upload? Boleh dong. Banyak di dunia NFT mereka, bahkan di dunia NFT mereka minting karya yang aku lihat udah 10 tahun yang lalu mereka publish di social media. Dan karena mereka upload di NFT, karya itu cukup terkenal di internet, akhirnya dijual untuk ratusan ribu US dollar. Walaupun sudah karya yang 10 tahun yang lalu ya. Ruan, untuk karya supaya mudah terjual gimana ya? Ada teknik promosi? Ada. Kalian harus masuk ke Discord dan ke channel Shilling. Masukin ke sana. Semua orang mau jualan ya. Cuma kalau saya kolektor, cukup nyebelin juga kalau orangnya cuma bilang, beliin karya gue dong, beli karya gue. Kalau di dunia nyata kita kan nggak begitu. Kalau misalnya saya mau Om Sandy beli karya saya bakal bicara sama Om Sandy dulu. Halo Om Sandy, saya generative artist. Saya udah terinspirasi dari. Kita membangun hubungan dengan kolektor. Bukan hanya masuk dan bilang, beliin karya aku dong. Dijual nih, lagi on sale. Tidak begitu caranya. Bisa submit berapa karya untuk kompetisi? Bisa. Kalian mau submit 10 karya, 20 karya, boleh. Yang penting, satu edisi dikirim ke artmoments.tes. Dari Malikas, karya yang disubmit itu harus karya yang baru atau bisa pakai? Boleh karya yang lama, boleh di-swap. Nggak usah 11 edisi juga, harganya juga nggak usah 1 tezos, terserah kalian. Yang penting, kalian kirim satu edisi ke artmoments.tes. Banyak ya pertanyaannya. Asik-asik. Kak, aktif di Twitter juga termasuk cara promosi? Oh iya, Twitter tuh nomor satu buat NFT. Kenapa? Kenapa bukan Instagram, Ruan? Karena di Twitter, kolektor bisa langsung klik ke link NFT kita. Di Instagram, kita nggak bisa klik di link, kecuali di bio. Dan itu buat setiap karya NFT, ya nggak mungkin kita bisa masukin setiap karya NFT di bio ya. Kalau di Twitter, setiap post kita bisa masukin bukan hanya satu, tapi beberapa link. Jadi Twitter preferred untuk promosiin karya NFT kita. Twitter dan Discord. Kalau kalian belum pakai Discord, saya sarankan untuk masuk ke Discord. Ya. Kak, berarti pemain NFT baru ataupun lama punya chance yang sama selama stick dengan kriteria lomba? Yes, betul. Karena saat kita nanti memilih dari karya-karya NFT, kita tidak akan lihat nama dari senimannya. Kita hanya lihat karya kalian di satu grid yang panjang. Makanya kita minta kalian untuk kirim ke Dompet Art Moments, supaya waktu judges lihat karyanya, kita cuma lihat benar-benar 100% karyanya. Kita nggak lihat nama seniman, kita nggak lihat udah laku berapa tezos, enggak. Dari Kevin, Bang Ruan, kalau si NFT sendiri awal mulanya dari 2017. 2017 mulanya dan saya beli NFT yang salah. Saya tidak CryptoPunks, malah gratis. Saya mahal-mahalan beli NFT 2017. Tidak selaku CryptoPunks, tapi nggak apa-apa. Halo, izin tanya. Kalau saya punya karya yang bentuk patung, kemudian saya foto, yang terjual berarti fotonya atau sama? Itu bebas, Kevin. Itu terserah dirimu. Saya lihat banyak seniman mereka upload foto atau scan dari lukisan mereka, tapi mereka tidak menjual lukisan mereka secara fisik. Mereka hanya jual lukisan mereka dalam bentuk foto di NFT. Kenapa orang mau beli? Karena ini adalah medium baru. Mungkin saya lihat beberapa seniman, mereka bilang bahwa NFT adalah medium terakhir buat karya mereka. Jadi waktu mereka scan karya lukisan mereka, habis itu mereka modif secara digital, diaugmentasi atau dibikin sesuatu, atau bahkan mereka bakar karya fisiknya. Karya fisiknya dihancurin. Dan mereka bilang, ini bukti NFT bahwa Anda memiliki karya ini yang sudah tidak ada lagi. Semua karya fisik itu akan ya hilang pada satu waktu.
Tapi yang penting kita bisa membuktikan bahwa kita dulu pada satu waktu memiliki karya itu. Kalau saya bisa bilang bahwa saya memiliki karya seni yang sudah hilang karena perang atau karena ya udah dijual di black market, kalau saya punya token dari karya itu yang menyatakan bahwa saya memiliki karya itu jauh lebih penting dari karyanya sendiri. Kenapa NFT tema street art lebih banyak disukai kolektor? Karena sekarang menurut saya banyak eye candy di dunia NFT, ya. Tapi ke depan sekarang kita sudah melihat game sudah masuk ke NFT. Kenapa game masuk ke NFT? Karena asetnya bisa ditukar beli. Jadi saya bisa punya skin dari satu game, saya kirim ke Bro Ando, dan dia tiba-tiba punya skin yang eksklusif itu. Itu tidak memungkinkan di game sekarang, di game-game terbesar Mobile Legends, Counter. Saya nggak bisa dari rekening saya kirim skin ke rekening lain, nggak bisa. Kak, saya sering dengar istilah burn, itu artinya delete ya. Saya sering heran kenapa banyak seniman yang burn karya mereka. Oke, jadi begini, misalnya saya tadi minting 11 edisi, terus setelah 10 hari atau 1 tahun, saya lihat karya saya 11 edisi yang laku tuh cuma satu. Satu edisi, 10 edisinya nggak laku. Seringkali seniman atau NFT kreator untuk membuat karya mereka lebih laku, mereka bakar yang 10 edisi ini. Jadi yang tadinya ada 10, cuma sisa satu. Jadi secara teori, itu lebih berharga karena dibakar. Itu burn. Ada yang bertanya, sempat dengar ada platform yang banyak copy minters. Bisa jelaskan apa itu copy mint dan suggest platform yang aman? Oke, nggak ada platform yang aman. Semua platform yang kalian upload akan ada orang yang copy mint kalian. Yang penting kalian minting duluan. Kalau kalian minting duluan, itu membuktikan bahwa kalian pemilik dari objek itu atau dari karya itu. Kalau misalnya ada yang ambil karya dari Instagram atau dari portfolio kalian yang lama, dan mereka copy mint misalnya 10 karya, 20 karya, itu pernah terjadi. Kita bisa bicara sama platform itu. Kenapa lebih baik di blockchain? Karena di blockchain, kalau misalnya dompet itu copy mint, alamat dompet itu copy mint, dompet itu bisa di-ban. Oh, tapi sama aja di Instagram dong, Kak. Kan account-nya bisa di-ban. Iya, tapi di blockchain, kita tuh percaya account yang sudah lama. Jadi misalnya kalian minting hari ini. Terus mungkin setahun kemudian, kalian dapat copy minter. Ya, orang bisa lihat account yang paling lama, yang mana mereka akan percaya account yang itu. Oke. Okay. Halo Ruan, izin bertanya, sempat dengar ada, oh itu sudah. Halo Bang Ruan, mau tanya, banyak NFT fan art diperjualkan, apa beda? Okay. Jadi ada satu kasus soal artis dari Marvel atau DC, saya lupa. Marvel. Dia menggambar Spider-Man, dan dia sempat disu oleh Marvel, dibawa ke pengadilan. Marvel kalah. Karena ya itu karya dia sebelum dia join Marvel, dan dia membuat edisi ya kayak dia punya style sendiri. Jadi selama ya buat saya dua hal sih. Sebenarnya kalau mau bicara hitam putih itu kan nggak boleh, itu IP rights orang lain. Tapi kalau kalian cukup membedakan, misalnya ada yang gambar Mickey Mouse atau gambar telinga Mickey Mouse, ya semua orang tahu itu Mickey Mouse, tapi bukan Mickey Mouse full. Bukan yang Disney Mickey Mouse. Semua orang tahu, tapi telinga Mickey Mouse, Mickey Mouse. Dan kalau kalian jual misalnya untuk $10,000, mungkin Disney nggak akan kejar. Kalau kalian jual untuk $1 juta, ya mungkin Disney akan kejar. Kalau $10 juta, udah pasti akan dikejar oleh Disney. Jadi begitu. Apakah setelah di-burn, kita masih bisa upload ulang karyanya? Bisa, tapi percuma di-burn. Buat apa kalian upload, terus burn, terus upload lagi? Sedikit counterproductive ya. Bisa bikin akun baru, betul Andre, tapi saat kita buat akun baru, rekening kita fresh. Dan karena semua transaksi kelihatan di blockchain, kita bisa lihat transaksi dan sejarah dari dompet itu. Kalau sejarahnya baru minting satu karya, atau dia baru minting 10-100 karya kemarin,
aku nggak bakal percaya dompet itu. Tapi kalau aku lihat seniman di Instagram, dia bilang, hey guys, dompetku yang resmi yang ini. Ya, aku akan percaya dompet itu. Ya, bagaimana caranya until exchange coin Tezos ke rupiah? Kalian harus lewat exchange. Kirim Tezosnya dari dompet Kukai ke exchange atau dompet Temple ke exchange. Jadi, ya, buat saya lebih baik kita copy minting di blockchain, ya. Buat saya lebih baik dibanding copy minting di social media, jujur aja. Karena orang di blockchain, kita lebih hati-hati. Karena nggak ada institusi, jadi kalau kita salah transaksi, nggak ada yang bisa bantu kita. Ya. Dan semua transparan. Jadi saya bisa lihat sejarah dari rekening itu. Kalau saya buka account Instagram, saya nggak bisa lihat DM-DM yang masuk ke account Instagram itu. Saya nggak bisa lihat settingan dari account Instagram itu. Saya nggak bisa lihat. Di blockchain, semua kelihatan. Semua transparan. Bedanya, semua anonim. Jadi, kalian harus selidiki sendiri apakah alamat dompet ini terpercaya atau tidak. Ya. Kalau menurut kalian itu tidak cukup alasan atau penjelasan saya kurang convince kalian, ya saya bakal bilang lihat ke orang-orang yang bayar puluhan juta untuk karya NFT. Jutaan dolar, ribuan dolar, puluhan ribu dolar untuk NFT. Kenapa mereka mau bayar $800 untuk satu gambar PDF atau PNG? Halo Bang Ruang, saya mau numpang tanya, kenapa di OpenSea banyak artis yang upload art dengan jumlah yang sangat banyak? Bisa sampai ribuan artworks. Apakah kuantitas karya mempengaruhi? Sebenarnya buat saya tergantung karyanya apa ya. Seperti saya bilang tadi, kalau misalnya karyanya musik, ya itu harus banyak ya. Walaupun lagunya sama, tapi saya bakal jual banyak edisi. Karena itu kayak kita jualan CD. Kalau karyanya seperti patung atau lukisan, ya mungkin saya hanya buat satu edisi. Karena dalam dunia fisik pun hanya ada satu. Gitu. Tapi kalau ilustrator yang saya lihat, itu rata-rata mereka membuat antara 10 dan mungkin bisa sampai 100 edisi. Karena istilahnya itu kayak mereka cetak poster, terus poster itu dijual. Gitu. Kenapa mereka buat banyak? Supaya banyak orang bisa kolek karya mereka. Kenapa mereka mau itu? Supaya dapat exposure. Jadi kolektor lain yang temenan dengan kolektor ini bisa lihat, karya ini lucu, kamu dapat dari mana? Nah, kalau ada 100 kolektor yang punya karya saya, ya exposure saya lebih besar. Jadi kecuali nama saya udah gede banget, saya mungkin hanya buat karya satu edisi aja, satu edisi terus. Dari Wayland, Kak Ruan boleh tanya lagi apa keunggulan Hik.f dan apa keunggulan OpenSea? Maaf, bahasa saya kurang di sini, keunggulan itu apa? Advantage. Oh, jadi maaf. Jadi di Hik.f itu murah. Itu murah karena dia terdiri di atas blockchain Tezos. Jadi kalau kalian mulai dengan NFT, belum yakin, mulai aja dengan Tezos. Bahkan MetaRupa akan kirim kalian dana untuk mulai. Jadi ya, walaupun cuma Rp15.000, kalian nggak usah habisin 15, nggak usah masuk ke exchange, verifikasi, terus kirim Rp15.000 ke dompet Kukai kalian. Dan saya jamin kalian nggak akan bisa beli hanya Rp15.000 Tezos. Minimal pasti harus Rp100.000-Rp200.000. Kalau di OpenSea, mungkin interface-nya lebih cantik dan nggak se-error yang tadi saya buat, tapi lebih mahal. Karena di Ethereum, tapi lebih banyak orang lihat. Tapi transaksinya lebih dikit dari Hiket Nunk. Tapi karyanya lebih mahal. Jadi ya kalian memperhitungkan sendiri gitu ya. Kak, cara menentukan harga dari karya kita sendiri itu gimana ya? Pakai feeling sendiri, apa ada strategi? Buat saya, kalau kita misalnya baru mulai NFT, yang penting kolektor punya karya kita. Jadi jualnya murah aja dulu, ya realistis aja dulu. Kalau belum ada yang kenal, ya kita membuat orang kenal kita. Nanti kalau udah pasti karya ke-10,
harganya pelan-pelan dinaikin. Kak, mau jelasin cara dapat funding Metarupa? Oke, tinggal masuk ke metarupa.com. Metarupa.com. Terus di sana ada link di menu bar, join our Discord. Masuk ke Discord kita, terus kirim alamat dompet Tezos kalian. Kak, recording Zoom ini bisa dinonton ulang di mana? Nanti bisa di social media artmomentsjakarta.com. Yes. Ada jatah funding berapa edisi tau, Kak? Jatah funding. Maaf, alumni no name itu apa ya maksudnya? Maximum funding itu kita per dompet 0,25. Kalau kalian salah, bilang aja, Kak, saya salah pencet nih. Bisa kirim 0,25 Tezos lagi nggak? Bisa. Kita nggak pelit-pelit kok. Jatah per dompet 0,25. Seru ya Q&A-nya. Dari Bro Ando mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang DM? Ini seru banget sih. Tapi I think I will join soon lah. Ini malam ini saya bakal ngulik Kokai Wallet dan ya nanti kita cobaan lagi mana. Cuman anyway, thank you banget ya Ruan ya. Ini membantu sekali. Nah, ada satu pertanyaan mungkin yang mungkin teman-teman juga mau tanya gitu. Kalau misalnya kita ada further question gitu, kita bisa nanya kemana ya? Di Metarupa kah? Atau lewat Art Moment atau bagaimana? Nah, kalau di Metarupa, kita di Discord semua. Jadi kalian boleh tanya sepuas-puasnya di Discord Metarupa. Sekali lagi, kalau kalian mau meluncur ke dunia NFT, Discord tuh aplikasi nomor satu selain Twitter yang paling penting di dunia NFT. Kalau kalian nggak mau masuk Discord, bener-bener kepaitan dengan Discord kamu masuk, tanya di Twitter aja. Mention Metarupa di Twitter atau Art Moments Jakarta di Twitter, nanti kita balas. Yeah. Thank you. Thanks a lot. Sorry, ada satu lagi. Mas Ruan, bener nggak sih kalau di NFT karya yang paling punya potensi dilirik sama kolektor itu yang punya karakter figur gitu? Belum tentu. Karena banyak kolektor beli karya seperti gitu yang ada figur dan karakter karena itu lebih gampang dijual beli. Jadi dijual beli mereka untung. Makanya yang figur-figur dan karakter tuh laku banget. Tapi kita lihat face itu mulai berkurang. Kayak kita sekarang lihat ada kolektor yang lebih serius. Mereka beli yang ya karena mereka mau kumpul, mereka mau kolek, bukan karena mereka mau jual beli. Tapi nggak apa-apa, jual beli. Kan kita untung juga. Cuma ya, itu tren sih. Menurut saya nggak akan last. Sorry, ada lagi. Di Hiketnang, merubah profil kena fee ya, Kak? Kemarin baru saja minting dan merubah bio profile. Iya, kena fee. Terakhir saya kalkulasi 0,25 cukup untuk semua itu. Tapi kalau berkurang, kirim aja pesan di Metarupa, nanti kita akan kirim lagi dana supaya kalian bisa mengubah profil kalian. Mas Ruan, selain Metarupa, ada rekomendasi Discord lain? Ada. Ada tiga, mungkin empat komunitas terbesar di Indonesia soal NFT. Yang pertama, bukan yang terbesar, tapi Metarupa. Yang kedua, ID NFT. ID NFT itu dari Mas Budi, dan kebetulan kita teman baik dan kerjasama dalam satu collectibles. Yang ketiga, namanya The Monday Art Club. The Monday Art Club itu dipimpin oleh Radika. Dan setiap Senin mereka tuh ada tegur sapa. Jadi saya suka banget sama Discord itu. Dan yang keempat, saya lupa namanya, maaf. nanti saya kirim yang keempat. Tapi tiga itu udah cukup. Itu semua komunitas. Oh, ini aja deh, NFT Asia. NFT Asia itu bukan hanya Indonesia, tapi satu Asia. Tapi ada channel Indonesianya. Itu yang pertama. Oke. Siap. Thank you semuanya. Menurut saya itu aja untuk malam ini.
Terima kasih banyak, Ruan. Terima kasih banyak, Ando. Terima kasih para teman-teman kolaborator dari Museum of Toys. Kita senang sekali dengan live session-nya, benar-benar live ya, questions-nya ya. Very exciting. Sebelum kita akhiri, kalau boleh kita buka jendela sebentar, lalu kita mau foto bareng buat kenang-kenangan. Kita kasih waktu 5 detik untuk buka jendela. 1, 2, 3, 4, 5. Tunggu, tunggu, 10 detik aja, 10 detik. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Fikri tolong di shoot ya. 1, 2, 3. Yeay. 1 sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu di kompetisi NFT Art Prize Moment. Semoga ada yang menang dari tim sin dari Pak salah satu pemirsa malam ini, dan juga sampai bergabung lagi ketemu di acara Art Moments Jakarta berikutnya, atau bisa bertemu nanti di komunitas Museum of Toys maupun di Discord dari Meta Rupa. Selamat malam, semoga semuanya baik, dan stay safe everybody. Good night. Good night. Thank you, Rod. Thank you, Pak Sandi. Thank you. Thank you. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Selamat malam.